semuanya, ketemu lagi. Tapi kali ini video para motor, tapi saya bicara dalam bahasa Indonesia. Beberapa dari antara kalian minta. Jadi sekarang saya tayang video para motor hari Kamis. Biar bisa dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya baru take off. Dan saya harus ambil ketinggian. Hari ini rencananya akan patroli kawasan Parorawen. Sebenarnya pengennya ke Dulan, sekitar setengah jam dari sini. Tapi langitnya tidak benar-benar clear. Jadi kayaknya akan local flight, jadi di Parorawen aja. Sekarang saya belok dulu, biar tidak terlalu jauh dari lapangan. Karena selalu yang dipikirkan, andai mesinnya mati. Dan di bawah tentu saja ada Andrew dan staff pakai speedboat. Saya keluarin GPS untuk tahu persis ketinggian saya. Ada ini lapangannya. Dan di belakang kawasan Parorawen, jadi ada 9 hektar dengan kandang. Dan sisanya hanya hutan untuk mengamankan yang satwa liar. Ada wah, bagantan. Oke, saya belok lagi. Sekarang ketinggian saya 300 feet. Saya pengen sampai ke 600-an. Semakin tinggi sebenarnya semakin aman. Banyak orang pikir sebaliknya, tapi makin tinggi makin aman karena banyak waktu untuk ambil tindakan kalau ada masalah. Ikutin aku, Andrew. Jadi lewat intercom saya bicara sama Andrew. Kalian gak bisa dengar dia. Tetapi di telinga saya selalu berkomunikasi lewat intercom dengan Andrew dan juga lewat radio kalau butuh dengan pencet sebelah saya, ini sebelah LM. Berkomunikasi juga dengan tim Kalawet, Kem. Saya mulai dilihat kawasan Parorawen. Baru 400 feet, jadi masih sabar dulu. Sabar untuk sampai ke 600, idealnya 1000. Bisa dilihat di bawah saya itu yang besar kandang beruang yang sedang dibangun. Lumayan besar ya. Jadi kandang-kandangnya, campnya, dan di sana rumah gue. Jadi sore-sore seperti ini memang waktu yang sempurna. Oke, Andrew, ikutin aku ke Parorawen, aku ke Butung. Ya, cukup clear. Oke, okay. Ada bawa, Pak? Nggak ada bawa. Biar aja. Ikutin aku ya. Oke, okay, aku barusan berubah pikiran. Cuacanya sebelah Butung, menurut saya, cukup baik. Jadi saya akan coba ke kawasan Dulan. Setengah jam dari sini, waktunya tidak akan cukup untuk pulang. Jadi saya akan mendarat di sana. Tapi karena akhir-akhir ini hujannya gak tanggung ya, sampai banjir di cancel pun, dan itu membuat kami tidak bisa terbang cukup lama. Jadi saya harus ambil kesempatan sore ini untuk ke sana. Dari sini
sebelah kanan kalian lihat bukit-bukit, itu cagar alam Parawen yang dikelola oleh BKSDA. Jadi di depan ada cagar alam yang dikelola BKSDA, di seberang sungainya ada kawasan kecil Bunya Galawen. Dan sekarang menuju kawasan Dulan sekitar, seperti yang aku bilang, setengah jam. Di GPS aku 32 menit. Oke, nak bisa pulang. Kak, bentar nak, tahan di situ. Aku ragu nak. Ya, gelap. Aku ragu karena di sana ada awan juga. Sebelah kiri ada depresi. Jadi tahan di Parawen dulu. Aku latihan dulu di apa namanya? Data Slimo. Oke, karena di udara memang kita harus ambil keputusan sesuai keadaan, tidak boleh ambil resiko. Saya masih meragukan cuaca ternyata. Jadi saya tidak akan ke Dulan. Saya akan latihan di atas desa ini, Desa Lemu. Itu pun goyang. Dan local flight di atas cagar alam. Cagar bukan, kawasan Parawen, punya Kalawen. Ya agak beres. Oke, dan kalian lihat di sana angin awan gede, walaupun jauh banget, dia sudah mulai berpengaruh. Jadi membuat para motor sedikit goyang, tidak terlalu, tetapi sudah masuk tidak enak. Dan kita harus berantisipasi. Jadi lebih baik pulang dulu. Saya akan awasi. Ini di depan saya bisa lihat itu muara sungai kecil, itu sungai Montehet, batas dari kawasan Kalawen di Parawen. Jadi saya hari ini akan ngecek kawasan Parawen aja. Ambil yang aman aja deh. Oh ya, yeah. Oke, nunggu bentar, aku sudah nyebrang dan langsung ke camp. Jadi kalian bisa lihat itu hutan di depan saya, bukan hutan primer. Hutan yang dikelola oleh masyarakat dari dulu, ada pohon karet. Ada buah-buahan yang tinggi itu durian. Tetapi karena masyarakat campur ladang-ladang mereka dengan vegetasi asli, alias tidak menebang semua sekalian gitu. Seperti perusahaan sawit misalnya. Keanekaragaman hayati, susah banget ngomong ya sambil terbang. Cukup tinggi. Makanya masih ada uang, masih ada bakantan, masih ada binturo. Mungkin beberapa dari kalian bingung itu binturong apa ya. Jadi cukup tinggi. Dan itu pentingnya Kalawet bantu masyarakat untuk melindungi semuanya. Porot karet yang ada, tetap masyarakat dapat akses. Apalagi untuk buah-buahan. Tapi jelas tidak boleh menebang dan berburu. Oke, menuju camp langsung ya. Saya tidak akan lama di udara nih. Jadi tadi di ketinggian hampir 1000 feet itu yang goyang. Di bawahnya cukup tenang, ini saya di 700 feet. Jadi saya coba tahan di ketinggian itu. Lebih rendah akan susah. Jadi yang saya cari kalau saya patroli begini adalah pohon tumbang, pohon besar yang ditumbangin itu kelihatan banget dari udara. Jadi itu yang saya coba lihat, cari. Tapi kayaknya aman deh. Sejauh ini aman. Aku coba putar sekali. Menara ke selatan ini sudah keluar dari kawasan sebenarnya. Tapi keuntungan juga lewat udara kita bisa melihat jauh.
Dan sebenarnya antisipasi kalau mulai ada pembukaan lahan jauh di luar kawasan kita, ya, tapi kita tetap bisa mengantisipasi. Nah, seperti yang saya contoh ini. Contoh ini depan saya ada pembukaan lahan. Tapi dari polanya, jadi pas ada kaki saya itu, bisa dilihat, itu pembukaan lahan, tapi dari polanya kelihatan itu untuk ladang. Artinya masyarakat biasa, di belakang sana kan ada juga kebun. Jadi dari udara kita bisa pantau itu di luar kawasan tidak ada masalah. Dan di mana masyarakat bikin ladang, itu kelihatan dari vegetasinya itu memang bekas ladang dulu juga. Yang dibikin ladang tahun ini, untuk padi biasanya satu tahun, habis itu pohon karet itu biasanya pola masyarakat sini. Jadi kita bisa pantau dari udara. Selama itu secara tradisional, artinya yang di babat itu cuma setengah hektar. Secara tradisional, orang Dayak dari dulu memang begitu. Itu sama sekali bukan masalah. Karena sekali lagi, setengah hektar dikelilingin vegetasi tinggi, regenerasi hutan di situ akan cepat. Dan terbukti di beberapa tempat, termasuk di Dulan, karena masyarakat dulu pernah bikin ladang, hutannya malah lebih kaya untuk satwa, karena di dalam ada lebih banyak buah-buahan. Jadi malah beberapa satwa, termasuk orang hutan, lebih manfaatkan hutan sekunder daripada hutan primer. Menarik ya? Jadi semuanya sebenarnya bukan masalah perkebunan, masalah, tapi skalanya dan metodenya. Metode yang masuk akal, yang tidak serakah, istilahnya kan tidak masalah untuk alam. Tapi kalau sudah pola yang luar biasa, bercor sekan semuanya, ya itu masalahnya. Oke, saya mengarah pulang ini. Cantik sekali ya, bisa melihat hutan di depan. Lihat ini ya. Jadi memang keunggulan para motor terbangnya lambat. Di sana bisa melihat kandang-kandangnya. Dan kita kembali. Kenapa? Ya, gelap. Not very nice. Langitnya gelap. Ini rumah dan cantik. Aku buang ketinggian sambil santai. Dan nanti ke hulu coba terbang rendah ya. Ya. Yeah. Ada kopi panas. Oke, sekarang aku akan coba sedikit latihan low pass namanya, terbang rendah. Seharusnya bukan di atas air, tapi karena speedboat akan ikutin saya dari dekat sekali. Andai ada engine failure, mestinya untungnya bisa bantu secara langsung lah dalam beberapa detik. Aku lebih di kiri dikit, bukan di tengah sungai. Jadi bagi kalian yang fan sama Andrew, minimal ada lihat dari jauh lah Andrew-nya. Oke, thank you. Ush, mau lepas GoPro-nya. Thank you buat kalian semua. Kita ketemu lagi hari Kamis depan seperti biasa. Pendaratannya
sedang kita bilang ya, biar gak usah bilang jelek ya. Dan kalian lihat satu kesalahan pemula yang bikin saya jengkel di udara tapi saya gak ngomong. Itu lihat, saya lupa kencangin helm saya. Ini payah loh. Oke, okay, thank you, bye-bye. Cuacanya di sana? Hah? Cuacanya gimana? Cuaca jelek, awalnya kupikir bisa. Apa namanya? Habis itu di 800 feet itu goyang minta ampun. Dan di belakang sana memang ada depresi gitu. Arah butung clear. Tapi aku takut di tengah jalan nanti terisap sana atau apa. Halo. Hah? Sama speed. Hah? Dekat sama speed. Ini frame atau kakiku ini?